Selamat siang buat para pecinta AHA ayam hutan. Ayam hutan hijau. Cara ngasih jangkrik pada fresh hutan agar agar tidak menimbulkan rasa takut dan rasa nyaman, maka menggunakan lidi dengan jangkrik. Kita mainkan dulu, baru kita kasih. Kita coba dulu pakai tangan karena udah dari kemarin kita pakai lidi, kita pakai tangan ternyata masih takut bos, maka kita gunakan lidi kembali agar ayam merasa nyaman dan merasa tidak terganggu dengan keberadaan kita. Alhamdulillah kalau pakai lidi udah makan. Tentunya banyak macam cara untuk menjinakkan ayam hutan. Berhubung stok ayam hutan di rumah saya cuma satu, maka dengan harus dengan sangat berhati-hati kita ngasih tadi panjang lidinya segini. Terus kita pendekin panjang lidinya jadi segini. Mau respon gak ayamnya? Alhamdulillah ngerespon ayamnya. Panjang lidinya cuman segini. Kira-kira satu jengkal lebih. Satu gini. Kita pendekin lagi lidinya jadi segini. Gimana respon ayam? Alhamdulillah ayam yang ngerespon meskipun agak sedikit takut bos. Jadi bagaimana kita memperacakan karakter ayam? Dengan begini, ayam yang udah berumur kurang lebih 6 bulan 7 bulan, dalam 2 minggu mendatang insya Allah udah jinak. Dikarenakan proses ini lambat, dikarenakan
kita, saya nggak ada ayam untuk menemani ayam ini agar cepat jinak. Begitu kira-kira kalau menurut saya cara penjinakan ayam hutan hijau.